Halo guys, welcome back to our channel. Ini adalah hari kelima kita di cruise, di mana kita akan tiba kembali di Singapura pagi hari, tepatnya subuh guys, jam 6 pagi. Sudah tidak ada aktivitas apa-apa lagi di cruise selain check out dan breakfast. Jadi hari ini aktivitasnya adalah kembali ke Changi Airport dan bermain di sana hingga menuju jadwal pesawat kembali ke Jakarta. Di pelabuhan lagi Singapura Marina Bay Cruise Center. Oke, kita sudah mau check out dari cabin Spectrum of the Seas. Ini suasana di luar udah terang. Sekarang kita mau breakfast dulu. Breakfast apa, Em? Bye bye, room 9648. See you soon. Breakfast, breakfast. Mesti makan breakfast lagi, Mai. Hey. Cece di Windows. Ini udah dipanggil-panggilin yang buat keluar dari kapal dari mulai dari jam 6.30 pagi. Jadi kita mendapatkan jadwal untuk keluar dari kapal sesuai dengan yang diberikan dari Royal Caribbean-nya. Nah, ini jam 7 semua udah already call. Sampai jam 8.30. Kita dapat yang 8.30. 15 7.45 sampai nah ini 8.30. Ini kita punya dari panggil 8.30 di Deck 5 Royal Theater. 8.30 Deck 5 Royal Theater. Pagi. MRT to Train City. Terusnya Spectrum of the Seas. Marina South Pier, MRT 500 meters. Ini jalanannya sih sebenarnya udah enak ya. Udah ada shelternya. Jadi nggak kepanasan. Jadi kalau mau naik cruise, bisa
menggunakan MRT, lalu jalan kaki. Ya, capek. Oh, gitu. Tuh, hey, awas. Sampai di Marina South Pier MRT Station. Ya, cuma 8 menit. Sekarang kita sudah tiba di Changi Airport Terminal 4. Tadi turun dari MRT, kita sudah naik bus lagi ke sini. Sampai di Terminal 4, kita langsung bisa melihat ornamen yang sangat unik, yaitu Petal Clouds. Petal Clouds ini bisa berubah-berubah bentuk dan diiringi dengan musik yang rasanya dapat menenangkan pikiran, guys. Dan masing-masing bentuknya itu ada artinya, seperti yang kita lihat di papan ini. Di Terminal 4 juga ada tempat makan, walaupun tidak sebanyak di Terminal 1, 2, atau 3. Tapi karena ini sudah hampir jam 12 siang, jadi kita makan siang dulu di sini. Sekarang kita sudah kembali ke Terminal 3 dan mau jalan-jalan ke Jewel melewati eskalator berjalan sambil syuting ala-ala TikTok. Tiba di Jewel, seperti biasa kita bisa mengambil video dan foto di depan air terjunnya yang besar banget. Nama air terjun ini dikenal sebagai HSBC Rain Vortex dan merupakan air terjun dalam ruangan terbesar di dunia dengan ketinggian mencapai 40 meter. Terletak di tengah-tengah Jewel Changi Airport, aliran airnya terturun dari kubah kaca raksasa yang menjulang tinggi dan menciptakan suasana yang menakjubkan dan unik. Pada siang hari, air terjun ini memancarkan keindahan alam yang menyegarkan, sementara di malam hari, dia bisa berubah menjadi pusat pertunjukan cahaya spektakuler yang menambah daya tarik visualnya. Air terjun ini dikelilingi oleh Shiseido Forest Valley, taman tropis yang luas dan rimbun dan memberikan kesan yang harmonis antara arsitektur modern dan keindahan alam. HSBC Rain Vortex tidak hanya berfungsi sebagai atraksi visual, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengembangan air hujan yang berkelanjutan di Jewel Changi, dan ini menunjukkan komitmen Changi Airport terhadap desain yang ramah lingkungan. Sekarang kita mau coba bermain The Slide, yaitu perosotan 3 lantai yang ada di Terminal 3. Turun slide ini. Oh, 3 lantai. Nah.
Nah, itu cece lagi. Woi. Woi. Again. Hey, again. Again, again, again. Yuk, udah yuk. Jadi, Moy. Berarti kita ayo, gak ayo. Kita gak boleh keluar lagi. Udah, ayo. Masuk, sudah lewatin imigrasi. Ini butterfly lontas ini. Kayaknya gak ada nting ikan tas. Oh, kupu-kupunya udah datang tuh. Nah, ke butterfly di Penang dapat butterfly di sini. Tadi kayaknya kupu-kupunya ke kepala Deddy deh, Moy. Tunggu lagi, Mami. Butterfly-nya. Ini nih, nih. Tuh. Tuh. Butterfly-nya. Dari kepompong sampai jadi nanti butterfly. Fried rice pork cutlet. How was the holiday, kids? Mau lagi. Nanti tahun depan lagi ya. Ya, begitulah anak-anak kalau ditanya mengenai liburan, pasti selesai liburan besoknya sudah mau mulai liburan lagi. Nggak ada yang naik lagi. Skytrain-nya punya sendiri. Itulah pengalaman kami hari ini selesai dari cruise naik MRT ke Changi Airport dan setengah harian bermain di Changi Airport. Terima kasih sudah menonton episode cruise kami sampai hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video liburan kami berikutnya.